school. Besar tu, besar sana. Kalau sana kau boleh tengok dia ada sana kau tengok dia ada, kalau kau nampak ada Toy Story kan. Saya pun habis dah saya nak dia. Ada pembeli lem pukul 10 pagi. Dah sampai bosku, barang dah sampai bosku. Dah sampai bosku, you Korea, you M2. Wey. Ni lepas kedua Scarlet Solo aku ganti dengan benda ni. Brand Behringer. Sebab apa? Sebab ayah aku memang suka brand Behringer. Brand Behringer memang best. Perlawa ajak aku. Dia sama macam interface Scarlet Solo aku. Memang semua sama. Dia ada jack, dia ada 3-pin. Lepas tu dia ada clip, dia ada cuma semua sama, cuma design je lain. Kira duit? Wah, apa tu? Berapa harga? Satu je. Atas buka. Dah. Eh? Ada. Belakang. Tering, 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 tering. Wah, wah, ada stiker. Barang je, menu dia. We hear you. Hello. Okay, kasih buka. Wah. Padu teruk, bosku. Wah, asyik. Compact. Kecil je. Oh, kecil USB. Lagi pada Scarlet Solo. Kabel USB. Tak, ni MIDI. MIDI USB. MIDI ni sambung kat belakang ni. Okay, belakang ni pun memang semua sama. Sekejap. Kau ingat je lah. Okay, ni. Dia punya USB MIDI dia. Ni dia ada on off lah. Dia punya phantom power. Sebab ada setengah mic. Kalau dia tak perlukan phantom power, bila kau masuk phantom power, mic tu rosak. Oh. Sama-sama. Ringan gila bosku. Okey. Dari sini. Okey, nak tengok dia on ke tak on. Direct semua. So, bila kita masuk, klip kita baru dia ada. So, yang ni boleh nampak ada hijau-hijau dia. Kena masuk dulu. Okey lah. Okey. Oh, ya, aku ingat tak sampai ni. Cuba sampai juga rupanya. Padu ni. Tadi interface. Ni kita tengok apa pula datang. Cantik bro. Tak pergi dulu. Ini manual. Pegul kali eh. Memang berat. Ni baru betul mic. Sini dia akan menyala bila kita connect dengan phantom power. Padu teruk bosku. Bila bagi ni. Ni padu teruk hari ni. Tiga barang sekali sampai. Ni satu lagi barang sampai. Saya buka. Okay, dah buka. Tengok. Fuh. GoPro biasa lagi. Sini belakang. Yeah. Padu teruk. Ini skin untuk GoPro Hero 5 aku. So nanti aku pasang tunjuk. Padu. Nice.